tuh apa, atau kayak mungkin menurut kalian, coba aku mau tanya ke salah satu anggota OSIS, ketua kita Ametis, hari guru tuh apa sih? Hari guru itu hari kita merayakan merayakan para jasa guru yang telah mengajari kita selama ini. Oke. Katriel, kamu udah paham belum sih hari guru itu apa? Aku masih belum paham nih kak, boleh dijelasin lagi nggak? Coba deh kita tanya ke kakak-kakak kelas 9-nya. Coba dari 93. Let me choose. Ryu, hari guru itu apa sih? Hari dimana para, ya semuanya, apa, hari dimana orang-orang itu menghargai jasa para guru-guru dan memperingati jasa-jasa guru itu. Berarti hari guru itu hari dimana kita merayakan sebagai wujud apresiasi kita ya kak kepada guru. Bener banget Kak Triel. Coba deh sekarang semua muridnya on mic sama cam. Habis itu kita bakal ucapin selamat hari guru secara bersama-sama. Tapi denger aba-aba dari aku dulu. Oke. Ayo semua yang on cam dulu dong. Nanti jangan lupa on mic-nya ya. Oke. Oke, kita mulai aja ya. 1, 2, 3. Selamat hari guru. Hari guru. Hari guru. Selamat hari guru. Hari guru. Terima kasih. Terima kasih anak-anak. Terima kasih. Terima kasih anak-anak semuanya. Tuhan berkati. Terima kasih. Terima kasih. Siapa yang mau jadi guru? Ada yang mau jadi guru? Ya, siapa yang mau melanjutkan tugas kami nanti di masa depan? Kalau nggak ada yang mau jadi guru nanti mana ya Miss Devi ya? Iya, nggak ada yang nerusin kita-kita nih, nanti yang ngajar siapa ya? Siapa ya? Nggak ada yang tahu lo masa depannya lo. Miss Devi juga dulu nggak tahu kalau mau jadi guru, ternyata panggilannya di situ. Sekarang nggak tahu, emang nggak tahu ya? Nggak tahu, nggak ada, kayaknya nggak kepikiran, nggak kayaknya ya. Tapi ternyata kalau Tuhan mengarahkan ya panggilanmu di situ, berarti ada satu tugas dan tanggung jawab di situ ya. Oke, tapi nggak apa-apa. Yang penting kamu punya cita-cita, kamu punya mimpi, kamu punya semangat. Dan terima kasih untuk ucapannya. Itu membuat kami guru-guru menjadi lebih semangat hari ini untuk mengawas PAS. Iya, oke. Sudah lewat berapa nih? Belum Bu, masih setengah jam. Oh, masih ada games lagi apa? Wah, hari ini luar biasa. Masih ada lagi, silakan lanjut. Nah, sekarang kita mau kasih sedikit kejutan untuk para guru yang sudah mengajar kita, yaitu puisi dari salah satu murid kelas 92, yaitu Kak Diah Keijia Ariela Pangestu. Dalam dinamika kami menjadi remaja, kau bimbing kami tanpa mengharapkan apa-apa. Tanpa keluh kesah, kau ajar kami semua. Tanpa jubah, kau jadi pahlawan masa depan bangsa. Yang saya harapkan yang terbaik untuk kalian, ujarmu di tengah kelas berlalu. Maka, sejauh pun kami pergi suatu hari nanti, jasamu selamanya terpatri di hati. Semoga semua yang baik di dunia menjadi milikmu, dan semua doa termerdu mengiringi setiap langkah bapak dan ibu. Sekarang kita bakal dengar beberapa ada ucapan, pesan, dan juga pesan dari beberapa murid SMP Katya. Kita bakal mulai dari kelas 71, ada perwakilan yaitu Nathanael Omega. Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu Guru semuanya. Saya Nathanael Omega sebagai perwakilan 71. Kami ingin mengucapkan selamat hari guru. Terima kasih karena sudah membimbing kami dan selalu sabar mengajar kami. Terima kasih guru karena kalian sudah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat dan menjadi bekal dalam hidup kami. Maafkan kami jika sudah melakukan kesalahan pada engkau guru. Semoga semua guru diberkati Tuhan selalu dan diberi kesehatan selalu. Jasa kalian akan kami selalu kenang selama-lamanya.
Selamat hari guru, kami kelas 71 mengucapkan banyak terima kasih kepada guru yang sudah mengajar kami. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Terima kasih. Amin. Amin. Wow. Terima kasih kelas 71. Terima kasih atas kesan dan pesannya nih, Nathanael. Dan sekarang kita bakal lanjut dengan kesan dan pesan dari kelas 72 yang diwakili oleh Katerina Evelyn Madegaza. Halo Bapak dan Ibu Guru, nama saya Katerina Evelyn Madegaza yang mewakili kelas 72. Kami semua dari kelas 72 ingin mengucapkan selamat hari guru. Terima kasih karena telah sabar dan mengajar kami meski dalam masa online ini. Semoga Bapak dan Ibu Guru sehat dan selalu dan diberkati Tuhan selalu. God bless you. God bless you, kelas 72, Tuhan berkati, makasih. Terima kasih buat Katerina yang sudah menyampaikan kesan dan pesannya. Sekarang kita lanjut ke kelas 8. Dari kelas 81, ada Kak Sandy Christian Putra Halawa. Halo Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya. Saya pengen mengucapkan selamat Hari Guru Nasional untuk Bapak, Ibu Guru yang telah mengajar kami kelas 81 selama 1 tahun lebih sejak kami duduk di kelas 7 hingga saat ini. Terima kasih banyak telah menginspirasi kami untuk menjadi yang terbaik dan berada di samping kami untuk membimbing kami ketika membutuhkan bantuan. Memiliki kalian semua sebagai guru kami telah memotivasi kami kelas 81 untuk menjadi lebih baik dan berbuat banyak kebaikan. Kalian semua telah menjadi guru pelajaran yang luar biasa baik di dalam maupun di luar kelas. Kami tidak pernah bisa cukup berterima kasih kepada kalian. Terima kasih. Terima kasih kelas 81. Terima kasih. Terima kasih ya Kak Sandy. Next, dari kelas 82 ada Kak Miroslav Fernando Momor. Shalom semuanya, nama saya Miro dari perwakilan kelas 82. Sekarang kelas 82 mau ngucapin nih selamat hari guru nasional buat Bapak Ibu Guru semuanya. Karena kesabaranmu dan perjuanganmu, aku menjadi tahu banyak tentang dunia ini. Terima kasih atas semua jasamu, guruku yang tercinta. Tuhan Yesus memberkati. Semangat ngajarin kita terus ya. Terima kasih, Miro. Tuhan berkati. Oke, makasih Miro. Sekarang kita lanjut ke kakak-kakaknya kelas 9. Pertama dari kelas 91 ada Melinda Eleora Rani. Halo Bapak Ibu Guru dan mahasiswa, saya mewakili 91 mengucapkan selamat hari guru. Semoga guru selalu sehat, sekeluarga, dan diberikan berkat oleh Tuhan. Supaya guru-guru juga selalu bersabar dan semangat saat mengajar anak didikannya. Kesan saya sama diajar oleh guru-guru SMP kakak tiga adalah tentu saya sangat bersyukur mendapatkan guru yang selalu bersabar dan setiap harinya mereka juga mengajar kita yang terbaik dan selalu membantu kita dalam segala kesulitan. Terima kasih atas segalanya, para guru, jasa-jasanya tidak akan saya lupakan. Sekali lagi saya ucapkan selamat hari guru. Terima kasih Melinda. Terima kasih Melinda. Oke, makasih Melinda, sweet banget ya. Sekarang kita lanjut ke kelas 92, ada Evan Srika Jaya. Oke, jadi shalom dan selamat pagi para guru-guru. Perkenalkan nama saya Eva, saya perwakilan dari kelas 92. Pertama-tama, kami ingin mengucapkan rasa syukur karena sudah diberikan para guru-guru yang selalu bekerja keras dalam membantu kita, para murid, agar dapat mengerti dalam pelajaran, serta selalu mendukung semua impian kita masing-masing. Lalu, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada guru-guru atas bimbingannya untuk kami sebagai murid kelas 9 yang sudah diajar di kelas 7 sampai sekarang ini. Terima kasih juga untuk selalu ada ketika kami mempunyai masalah dan selalu mengajar kami semua dengan sangat sabar dan baik. Kami ingin meminta maaf yang sebesar-besarnya jika kami punya kesalahan selama kami berada di SKK3 ini. Semoga permintaan maaf ini dapat diterima dengan baik oleh para guru-guru.
Kami berdoa agar para guru-guru selalu diberikan hikmat, kesehatan, perlindungan, dan juga berkat yang berlimpah. Kebaikan dan dedikasi dari para guru akan selalu kami ingat dan akan kami gunakan untuk masa depan kami semua. Selamat Hari Guru kepada guru-guru kami yang tercinta. Terima kasih. Iya, terima kasih kelas 92. Terima kasih. Gak kalah keren dan sweet nih ucapan dari Eva. Sekarang, the last but not least dari kelas 93 ada Karesa Audria Tobing. Shalom, Karesa saya Karesa Audria Tobing dari kelas 93 di hari yang cerah ini. Saya sebagai perwakilan dan dari kelas 93 akan mengucapkan sedikit kesan dan pesan kami untuk merayakan Hari Guru. Hari ini, kami dapat berdiri, menatap masa depan, dan menghadapi hal-hal yang besar karena didikan dan bimbingan dari kalian. Kalian rela dibenci dan tidak membenci. Kalian rela dimaki hanya untuk kami yang tidak tahu sopan santun. Kalian selalu meluangkan waktu untuk memastikan kami mendapatkan nilai yang terbaik. Kalian mengajari kami untuk selalu jujur, disiplin, dan tidak pernah putus asa. Senang rasanya bertemu dan mengenal kalian semua. Saya harap kalian jangan pernah bosan untuk selalu mengajari kami bagaimana seharusnya bersikap sopan. Dan jangan pernah lupa bahwa kami adalah orang yang sangat berjasa bagi kita semua. Apa yang seharusnya kalian ketahui saat ini adalah kami bangga dan mencintai kalian semua selayaknya kalian peduli dan mencintai kami. Maaf dan terima kasih saja mungkin tidak cukup untuk menunjukkan rasa syukur kami dapat mengenal guru sebaik kalian. Setiap orang menjadi guru, setiap rumah menjadi sekolah. Saya Karesa mengucapkan selamat Hari Guru. Terima kasih Karesa dan kelas 93 yang berkati. Ucapannya. Terima kasih Karesa. Kasih kelas 93. Ya, Karesa. Wah, makasih banget di Karesa. Keren banget tadi ucapannya dan juga kalian semua yang sudah menyampaikan kesan dan pesannya. Kami mengucapkan terima kasih. Lalu sekarang kita akan lihat video persembahan dari OSIS 2021-2022. Thank you.
Gemes-gemes banget. Dan pastinya makanya itu dalam banget. Guru-guru gimana nih perasaannya? Coba Miss Agnes, perasaannya gimana Miss sekarang? Perasaan saya saat ini sangat terharu. Saya berterima kasih sekali untuk acara spesial ya. Tentu ini walaupun mendadak saya pikir, tetapi ternyata persembahan kalian itu sangat menyentuh hati, ingin nangis deh gitu kan. Saya bersyukur sekali bahwa hari ini walaupun di kondisi pandemik dan online ini, ternyata kalian tetap memperhatikan Bapak Ibu Guru. Tidak lupa dengan hari spesial hari ini, kita memperingati untuk Hari Guru Nasional. Untuk tahun ini memang tema di 2021 kita dengan tema bergerak dengan hati. Sebagai seorang pelajar, tentunya kamu dituntut untuk terus belajar sehingga ada berkesinambungan antara guru dan siswa. Dan hari ini sungguh luar biasa untuk setiap kelas, walaupun mendadak, walaupun perwakilan satu anak di setiap kelas, itu membawa kami menjadi jiwa yang lebih semangat, lebih
saya tidak bisa mengatakan hati saya hari ini gitu ya, kayaknya campur aduk nano-nano begitu. Saya juga ingin mengucapkan selamat hari guru untuk Bapak Ibu guru sekalian. Kita di sini diminta untuk menjadi seorang guru yang berdedikasi tinggi demi masa depan murid-murid yang sudah dipercayakan Tuhan kepada kita. Ya, kiranya juga anak-anak juga bersekolah di tempat ini diberkati oleh Tuhan Yesus dengan segala pelayanan pengabdian kami Bapak Ibu guru. Biarlah kita semua tetap diberikan kesehatan, kesuksesan, kita maju bersama, pantang mundur, dan tentunya mencerdaskan. Untuk Bapak Ibu guru, mari kita mencerdaskan anak bangsa, dan untuk anak-anak, mari kita terus bertambah untuk mencerdaskan diri kita, dan kita boleh menjadi berkat. Oke, makasih banyak Miss Agnes dan semua guru-guru. Semoga semua ucapan dari kita bisa membuat kalian semangat. Dan pastinya ini semua juga udah disiapin sama OSIS lama yang berkolaborasi dengan OSIS baru. Buat semua guru-guru SMP Kakak 3 yang tanpa lelah dan penuh kesabaran mengajar kita. Nah, sekarang udah gak kerasa, udah waktunya buat kita ujian. Gimana kalau kita tutup diri dalam doa oleh Ruth Miracle? Persilakan. Oke, Bapak, Ibu guru dan teman-teman, mari sama-sama kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, kami telah menyelesaikan acara kami pada pagi ini. Tuhan, selanjutnya kami akan ujian agar pada saat kami ujian, kami dapat menyelesaikan ujian dengan jujur dan dapat mengerjakannya dengan baik ya Tuhan. Berkati ya Tuhan, lindungi kami juga ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Baik, saya serahkan. Sekali lagi kami mengucapkan selamat hari guru untuk semua guru SMP Kakak 3. Terima kasih. Terima kasih semuanya, anak-anak. Tuhan memberkati. Terima kasih.